Lihatlah dalam kondisi hidup rakyat sesusah sekarang ini. Berapa banyak wakil rakyat yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kiranya kita semua tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada. Sekarang harus kita akui bahwa kita sangat sulit menemukan tokoh yang benar punya prinsip. Kita sangat langka menemukan seorang tokoh yang benar-benar berpendirian teguh. Yang banyak adalah tokoh yang bagaikan pimpin di lereng. Ketika angin keras arah ke barat, dia mengarah ke barat. Ketika angin keras ke timur, dia mengarah ke timur. Kemana kelihatannya yang lebih menguntungkan untuk dia, untuk partainya, untuk gerbongnya, dia akan berada di garis itu dan mengatakan itu yang benar. Ketika dia melihat tidak menguntungkan kepada dirinya, tidak menguntungkan kepada partainya, tidak menguntungkan kepada kelompoknya atau kepada gerbongnya, dia akan mengatakan bahwa itulah yang salah. Sehingga tidak heran kalau kita melihat hari ini si orang tokoh A mengatakan bahwa si A ini benar-benar hebat, benar-benar mengabdi untuk negara, bangsa, dan agama. Tiba-tiba dia besok berputar haluan mengatakan B ini yang bagus, B ini yang hebat, B ini yang benar-benar mengabdi untuk negara, nusa, dan bangsa. Kita tidak heran sekarang ini melihat itu. Kebenaran hanya menurut kepentingan dia, kepentingan politiknya, kepentingan kelompoknya. Orang yang sama sekali tidak masuk akal pun bahwa dia itu benar. Tetapi ketika itu menguntungkan untuk dia, dia akan sanjung itu, dia akan bela itu, dia akan pertahankan itu. Dia akan mengatakan itu yang benar. Sehingga tidak mengherankan bagi kita. Kalau kita melihat sekarang ini, banyak tokoh yang sulit kita pegang kata-katanya. Sebab sore dia bilang A, nanti malam bisa bilang B, pagi dia bilang C, sore bisa bilang E, dan tidak ada rasa malu di dirinya mengatakan itu. Sekarang kita ingin melihat seorang tokoh yang mungkin masih bisa dikatakan tokoh tergolong muda di tingkat nasional. Tokoh ini adalah seorang Fadlizon. Kita tahu bahwa Fadlizon adalah seorang tokoh, seorang politisi yang sekarang berkantor di Senayan selaku seorang anggota DPR. Walaupun ketua umumnya sekarang telah saya atap dengan Presiden Joko Widodo di istana, namun kelihatannya Fadlizon tetap tidak mau berada di sana. Ini setidaknya terlihat dari pernyataan-pernyataan pedasnya, kritik-kritik kerasnya ke istana, ke penguasa.
Tidak mudah sesungguhnya melakukan hal ini atau bersikap seperti ini sebab risikonya sangat besar. Tetapi Fadlizon kelihatannya tetap melakukan ini dan tetap berpegang teguh dengan prinsipnya bahwa dia akan tetap bersikap kritis kepada penguasa, kepada istana. Beberapa pernyataan Fadlizon yang ditayangkan media televisi dan media sosial. Ada dua kali Partai Komunis Indonesia mau melakukan kudeta. Bagi saya jelas PKI itu mau melakukan kudeta di tahun 48 dan di tahun 1965. Nanti saya beberkan bukti-buktinya dengan jelas. Apalagi sudah ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan ada juga Undang-Undang nomor 27 tahun 99 yang jelas-jelas di situ mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia dibubarkan karena mau merobohkan negara Republik Indonesia. Jadi sebetulnya tidak ada kontroversi di situ. Tidak ada kontroversi sama sekali, tidak ada versi-versi lain. Mohon maaf Gubernur Lemhanas, saya kira tidak ada. Tidak ada satu pihak atau sudah jelas yang mau melakukan kudeta itu adalah PKI tahun 48 dan tahun 65. Kalau misalnya ini di DPR itu tidak ada lagi satu oposisi dalam tanda petik yang kuat gitu dan semacam kemudian berubah menjadi stempel, ini kan berbahaya gitu. Nah, sementara ini channeling masyarakat dan kita kan memang disumpah untuk membela kepentingan masyarakat gitu. Ini yang menurut saya harus dieksersis. Jadi ya saya pikir apa yang saya lakukan ya harus setia juga loyal kepada rakyat dan loyal kepada partai gitu. Tapi loyal kepada rakyat ya harusnya lebih tinggi. Jadi kita melihat hukum ini harus adil lah ya, karena ketidakadilan hukum itu akan merusak bangsa ini dan akan merusak persatuan bangsa ini. Ya itu kan selalu begitu. Kemarin Pak Kiflan Zen mau keluar kemudian dicabut lagi. Istrinya Pak Agus Sutomo udah dipanggil ditarik lagi. Ini kan menunjukkan ketidakprofesionalan. Kan sangat jelas apalagi namanya kalau bukan tidak profesional. Kelihatan sekali menjadi alat kekuasaan, menjadi alat politik. Begitu ada aksi reaksi akan berubah. Jadi saya kira kita harus menggunakan hukum karena hukum ini milik kita bersama dan ini negara ini ada karena ada hukum. Di sini kita bisa melihat betapa seorang Fadlizon tetap teguh dengan prinsipnya. Betapa seorang tokoh muda ini tidak oleng ke kiri, tidak oleng ke kanan. Dia tetap pada garis pendiriannya bahwa dia akan kritis kepada pemerintah, kepada penguasa sebagai seorang anggota DPR yang digaji oleh rakyat menjadi seorang wakil rakyat. Garis partai tampaknya tidak mampu merubah garis kebenaran yang ada di dalam diri Fadlizon. Partai adalah alat untuk bisa dipilih oleh rakyat. Tetapi karena takut dipecat oleh partai, sehingga mengorbankan diri, mengorbankan prinsip untuk membela rakyat. Fadlizon kelihatannya tidak demikian. Karena itu wajar kalau Fadlizon diberi gelar oleh rakyat sebagai tokoh berpendirian teguh. Di tengah-tengah sekarang ini banyak BEM perguruan tinggi atau aliansi mahasiswa memberikan gelar kepada pimpinan kita. Agaknya wajar kalau rakyat juga memberi gelar kepada Fadlizon sebagai tokoh berpendirian teguh. Namun ketika nanti seorang Fadlizon berubah, gelar itu bisa dicabut kembali oleh rakyat. Tidak mudah sekarang sahabat BN yang berbahagia mencari orang yang punya prinsip.
prinsipnya kebanyakan hanya sesuai dengan kondisi perutnya, sesuai dengan arah kantongnya, sesuai dengan garis politik partainya. Dia tidak peduli namanya jelek, dia tidak peduli menjadi sumpah serapah bagi rakyat, asalkan tujuannya tercapai. Dicaci maki, disumpahin orang, jadi persoalan baginya. Yang penting baginya keinginan pribadinya, keinginan partainya, keinginan kelompoknya tercapai. Lihatlah dalam kondisi hidup rakyat sesusah sekarang ini, berapa banyak wakil rakyat yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.